Baiklah, aku sampai di restoran dan aku siap untuk makan. Aku sangat lapar. Halo, Tuan. Anda mau pesan apa? Halo, iya. Aku mau pesan makaroni dan keju. Yeay! Oke, sempurna. Anda ingin makaroni dan keju yang pedas atau tidak? Oh, tidak. Aku tidak suka pedas. Yang biasa saja. Baiklah, ada lagi yang mau dipesan? Oh, itu saja. Oke, sempurna. Aku akan siapkan pesanan Anda. Tunggu 15 menit. Baiklah, dah. Dah. Semoga makaroni kejunya datang tepat waktu. Aku lapar. Baiklah. Mari masak makaroni dan keju. Tapi tunggu. Pedas atau tidak pedas ya? Oh iya, pedas. Oke. Sempurna. Sekarang mari kita mulai. Baiklah, sempurna. Sekarang tambahkan air mendidih. Pertama, rebus airnya. Oh, oke. Ini sudah siap. Baiklah. Mari tambahkan sedikit air. Sempurna, sudah cukup. Sekarang tambahkan bubuk pedasnya. Masukkan ke dalam. Wow, terlihat sangat merah. Wow, ini sangat keren. Ayo kita campur, ini bagus. Wow, ini sangat merah. Sempurna, semua siap. Dan baunya sangat pedas dan juga enak. Baiklah, lalu ambil makaroninya. Sempurna, sudah cukup. Sekarang mari antarkan ini ke pelanggan. Aku benar-benar lapar. Ini dia. Oh, terima kasih. Sama-sama. Bukan makaroni keju biasa. Ini makaroni keju pedas. Aku kira kau memesan makaroni dan keju yang pedas. Tidak. Aku akan ambilkan susu sebentar. Ini sangat pedas. Tidak. Air. Pedas. Aku butuh susu. Itu lebih baik daripada air. Pedas. Cepatlah, aku mohon. Susu yang banyak. Sempurna. Oke. Pedas. Maafkan aku ya. Ini susunya. Aku tidak suka pedas. Sekarang lebih baik, terima kasih. Maafkan aku. Apa ingin pesan yang lain? Oke, iya, tapi bukan makaroni dan keju pedas. Bisa aku pesan steak dan soda? Pesanan segera datang. Tadi dia bilang ular di soda. Coba kulihat. Iya, ular di soda. Ayo kita siapkan. Oh, baiklah. Sempurna. Ini ularnya dan sodanya. Oke, ini dia. Ini ular dan sodamu. Baiklah, terima kasih. Tapi tunggu. Aku tidak memesan jeli ular. Aku memesan steak. Bukan jeli ular. Dan juga jeli soda. Aku mau soda sungguhan. Ini terlihat keren sebenarnya. Tapi aku tidak mau. Iya, maafkan aku. Apa mau pesan yang lainnya? Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Baiklah, maafkan aku atas semuanya. Tidak masalah. Aku merasa kasihan pada pelanggan itu. Aku selalu salah membuatkan pesanannya. Aku punya ide, aku akan memberinya hot dog.
mana mungkin salah. Halo, aku minta maaf. Aku salah terus menyiapkan pesananmu. Jadi, aku membuatkanmu hotdog. Yeah, terima kasih. Aku suka hotdog. Wow, hotdog yang enak. Kau tidak akan pernah salah dengan hotdog. Jadi, aku benar ya? Tidak masalah. Semua pernah membuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Dan itu benar. Sampai jumpa teman-teman. Semoga menikmati video ini. Jangan lupa beri acungan jempol, sukai, berbagi, dan berlangganan Anda.